perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi III DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi XI DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat. Sekali lagi, data agregat. Data agregat itu uang keluar masuk, bukan seluruhnya. Itu nilai yang mutlak. Yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023. Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda. Keseluruhan LHP yang mencapai 300 surat itu sama dengan total nilai transaksi agregat senilai lebih dari 349 triliun. Kemenko Polhukam mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, baik LHA/LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu maupun LHA/LHP yang dikirimkan ke APH atau aparat penegak hukum yang terkait dengan pegawai Kemenkeu, dengan membaginya menjadi 3 klaster. Sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.